Kita nak ke mana? Kita nak saksikan pergi sampah Hang Carnival okay. Negaraku di mana untuk maklumat anda, Komuniti Satu Malaysia Peringkat Kebangsaan, Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengadakan buat julung kalinya di negeri Pahang. Program ini bertujuan untuk menyemai dan menyemarakkan rasa cinta terhadap negara. Ya, jom. Negaraku. Bagi menyemai semangat cintakan negara, terutama golongan generasi muda, Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi Jabatan Penerangan akan menganjurkan program Negaraku, Komuniti Satu Malaysia Peringkat Kebangsaan dari 23 Februari hingga 26 Februari ini. Buat julung kalinya, Negeri Pahang dipilih sebagai tuan rumah untuk turut sama berganding bahu sama-sama agensi di bawah kementerian yang bertempat di Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan. Program Carnival selama 3 hari itu akan terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa pertama adalah Kembara Jalinan Kasih dengan pengisian ziarah kasih dan khidmat masyarakat di 4 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun terpilih di Pekan, iaitu Pramujaya, Beba, Cini dan Pulau Manis. Manakala fasa kedua pula merupakan penganjuran Carnival Community dengan aktiviti menarik seperti dialog, ceramah, pameran dan interactive session. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Sahniza Samsudin berkata, program tersebut antara lain ingin menyemai semangat cintakan negara di kalangan rakyat. Negaraku, kita pun tahu bila kita sebut negaraku, ia adalah berkenaan negara kita. Ya, jadi kita nak semua pihak, semua lapisan masyarakat betul-betul merasakan negara ini adalah negara mereka. Ya. Ada perasaan sense of belonging dalam jiwa mereka untuk kita sama-sama mempertahankan kedaulatan negara kita. Acara kemuncak adalah pada 25 Februari ini, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadualkan merasmikan program itu bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Kerouac. Seramai 30,000 orang dijangkakan mendapat manfaat daripada penganjuran program berkenaan. Dengan bukan hanya komuniti dari negeri ini saja boleh mendapat manfaat, malah dari seluruh negara yang turut hadir memeriahkan karnival komuniti itu. Laporan Hazwan Azman bersama juru kamera Tuan Badrul Hisan Tuan Khalil untuk Selamat Pagi Malaysia.